Turun. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana sini? Rasakan balasanku. Allah tadi. Baik pemirsa, hari ini saya akan melakukan uji nyali seorang diri di kuburan angker ini yang tadi saya sempat ngeliat kutilanak dan saya sempat peluk tapi bahkan nggak nangkep gambarnya. Nih, orang jatuh saya. Siapa yang peduli dengan jatuh? Bang Haris tangkep lah. Itu udah saya tangkep Bang Heri. Bang Haris rekam. Resikonya lebih besar saya soalnya udah. Uji nyali. Ya udah tuh. Aduh, nih. Mirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya agak sedikit kesel saya. Bang Hadi nih, saya kerap kali ketika saya berhadapan dengan setan, Bang Hadi suka jatuh kalau ngamerain. Mirsa kan suka nggak percaya, kayak drama Bang Hadi tuh. Pemirsa, selamat malam semua yang ada di manapun teman-teman berada, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan di manapun. Pokoknya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi kita sempat eksplor dan melihat salah satu sosok perempuan yang kerap kali disebut, bisa disebut kuntilanak ya pemirsa ya, atau pontianak. Tadi itu kita jelas banget ada di sebelah sana atau awal. Sini nih, tepat di sini. Satu di sini awal, deketin, hilang. Ketika di sini nih, sana tuh ketemu. Saya peluk. Ketemu kan, saya deketin Bang Hadi, Bang Hadi. Bang Hadi liatin, rekam atau saya di belakang. Deketin pelan-pelan. Iya, katanya saya siap katanya. Pas saya deketin, saya peluk, jatuh dia. Sandung katanya. Udah. Tapi semoga kerekam ya mirsa ya. Sayang soalnya nggak kerekam, nggak kelihatan gitu loh. Baru kali ini saya meluk kuntilanak. Tapi emang ketika dipeluk itu kayak angin ya. Dipeluk gitu kayak ngempos. Kalau mungkin teman-teman pernah kayak meluk ini ya, apa namanya, kantong plastik gitu ya, kantong plastik ketika dipeluk, dikekep, dia kayak keluar anginnya, hilang. Nah, hilang itu kayak masuk ke tanah, makanya saya jatuh.
kalau dari aroma sih ya kayak nggak ada aroma ya pemirsa, cuman kayak bau kamper ya, kayak bau kamper. Karena kenapa bau kamper sama bau bidara? Nah kan biasanya kalau ini ya kayak kayak bau mayat abis dimandiin ya pemirsa, ada sih kayak bau-bau busuk ee-nya gitu kan, namanya mayat ya, kalau ini suka kayak bau tengik, bau kotoran gitu ya, bau bangkai. Tadi itu bau bangkai memang sih setannya, tapi nggak begitu karena saya juga nggak fokus kan ya, nggak fokus ke bau, cuma saya rasakan semacam itu. Oke, semua teman-teman, saya duduk dulu karena saya tadi lumayan capek, langsung saya uji nyali di sini. Dada saya berdebar dengan kencang, sesak, napasnya sesak. Si setan itu kan ketika di pohon yang pertama itu pohonnya terasa panas, dan kedua ketika saya peluk gak ada rasanya, tapi ketika setelah saya peluk dia itu saya sesak nafas gitu loh. Saya khawatir apakah dia ini OTG setannya kan, orang tanpa gejala dia ini, apa dia ini asymptomatic carrier gitu, jangan-jangan dia nularin virus dia ini. Kalau suara apa itu, kalau di kita kan biasa namanya corona biasanya, kalau dia kayaknya korontil, corona kuntil, anak kuntil kayak gitu. Udah mulai merasakan pemirsa, di sebelah belakang seperti ada orang-orang bercengkrama, tapi nggak ada sama sekali orang. Ya sedikit mengulas lagi pemirsa, bahwasanya di tempat ini tuh sebenarnya adalah kuburan, tapi puluhan tahun yang lalu kuburan, dan sekarang udah terbengkalai, orang udah nggak pakai kuburan ini lagi. Nah, katanya dahulu aja puluhan tahun yang lalu orang ketika ada yang meninggal nggak berani kuburin di sini malam-malam, lebih baik disiangin ya, ditunggu pagi lagi. Karena pernah ada kejadian katanya, ketika diinihin, kita pengen dimakamin, di pohon tuh kuntilanak ngeliatin aja katanya tuh, nggak tahu kenapa ketika nguburin mayat itu ada beberapa si tukang gali kubur tuh ketika gali kubur diliatin, kayak dia ngerasa diliatin gitu. Pas udah selesai gali kubur ada si tukang gali kubur satunya itu ngelihat di atas duduk ngeliat anak ngeliatin, pada kabur itu mereka, dan datang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Ya Allah. Hei, bisa ngomongnya kuntilanaknya kayak ini. Kalau memang kamu sakti mandra guna, ya, ini hadir depan saya. Kamu duduk depan saya atau berdiri depan saya tendang muka kamu. Saya peluk, saya kekep supaya Bang Hadi ngeliat. Allahumma sholli ala kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Weh, siapa ini? Pegang-pegang ini dia. Gak tahu saya dulunya adalah cepat kai. Oh bukan, saya biksu tong, tong samcong saya, karena saya botak. Hup. Allah, Allah.
Mirsa, udah lumayan lama saya tunggu kesehatannya, nggak ada-ada. Allah. Allah. Pemirsa, seperti ada yang memanggil saya dari atas pohon. Jelas suaranya seperti orang ini, apa ya, memanggil dengan suara perlahan. Ya Allah, saya khawatir ini sosoknya ini ketagihan di peluk saya aja ini. Ya Allah. Hei, muncul. Dengar pemirsa, sini, sana sini, sana sini. Sini nih, di sini duduk kamu. Mirsa, saya mendengar seperti jelas nggak suara. Mbak Hadi. Saya masih nggak ngeliat setan ya, Mirsa ya. Pocong, kuntilanak, tuyul apa nggak ngeliat. Suara apa itu? Ah, saya kayak keserang nih pemirsa. Saya mual-mual. Ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Kita udah jalan 3 tahun ngonten horor seperti ini biasa. Ya, banyak sekali rintangan dan ini ya cobaannya. Nggak, suara apa itu? Seperti ini saya nih. Kalau ketemu setan jadi kayak sakit di dada saya nih. Perut saya nih begah, mual. Gatel. Mirsa, ada suara.
seperti suara memanggil, kemudian anak memanggil nih ya, manggil saya. Hadir. Tidak ada manggil dari sini. Heh, turun loh. Turun. Sini, Neng Kunti. Sini, pelan-pelan. Saya nggak jahat kok, sini. 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 Kunti. Nyangkut lagi. Ayo saya. Sini. Oh, nimpuk dia. Kenapa saya? Allah. Mirsa. Saya merasakan seperti ada di sini setan ini. Sekitar sini jelas baunya, saya apal sama yang tadi tuh. Sini Neng Kunti. Sini nih, duduk sama saya. Ya, ajak makan bakso, Neng, Neng Kuntil. Ya Allah ya Rabb. Suara. Hei, sini. Allah masya Allah. Allah masya Allah Muhammad. Allah masya Allah Muhammad. Allah masya Allah Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Firza. Aduh, kaget saya. Aduh. Ada. Aduh. Allah. Di sini. Kuntilanak. Kaget orang aja. Masih ada aroma baunya nih. Bau busuk menyengat ya. Saya ancang-ancang pakai kayak gini. Ya saya pukul katanya. Sini loh. Sini loh. Jelas tadi itu di sini, pemirsa. Jelas banget di sini nih. Biasa suara nih di atas nih. Nangis dia.
Hei, turun. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Allah. Oke saya Allah. Oke saya. Allah ya Rabb. Aduh. Aduh. Ya Allah. Ya Allah menjalar ke sini saya ya Allah. Ya Allah. Aduh. Aduh sakit saya ya Allah. Menjalar ke sini. Aduh. Aduh. Menjalar ke sini. Aduh. Menjalar. Aduh. 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 Ji. Jelasin lo. Tantangin sini lo. Geram saya pemirsa. Muncul. Muncul di depan saya. Sini. Sini. Sini kamu, kanak. Muncul kau sini ya. Kurang ajar kalian. Muncul di hadapan saya sini. Mana sini? Rasakan balasanku. Allah tadi. Allah. 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 Otak. Rasakan kau. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada sakit bang Adi di sini. Adi. Allah Akbar, Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Heri? Dihantam kuntilanaknya itu.
itu kayaknya gara-gara Bang Heri kan. Kata saya juga bilang apa, itu gara-gara Bang Heri malu kuntilanak itu, jadi dia marah. Tangannya keluar api, Bang Heri. Hah? Tangannya keluar api? Iya. Tapi anaknya galak. Tangannya keluar api? Iya, ganas. Bang Heri. Anaknya ganas. Eh, cukup, Bang Heri, cukup. Udah pulang aja. Pulang, kita. Kita lanjut besok aja. Serah. Oke. Yaudah, ayo. Bisa gak? Bantu sama saya. Mama, masih minum. Minum? Baru minum mobil lagi. Oke, para pemirsa, mungkin cukup sekian. Uji nyali malam hari ini dengan Bang Heri. Karena Bang Heri sulit untuk dibantu, jadi saya cukupkan video ini. Terima kasih, jangan lupa pencet mitos dan tetap saksikan Dorong Misteri. Sampai jumpa.